1,936 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Ops Mahir di Johor dari Januari hingga Khamis lalu, sekaligus menjadi negeri yang merekodkan tangkapan parti tertinggi di negara ini. Diikuti Sabah, 1,604 tangkapan dan Selangor, 1,512. Pengarah Immigration Johor, Bahrudin Tahir, dalam satu kenyataan menyebut 103 majikan di negeri itu juga ditahan dalam tempoh berkenaan. Sebanyak 8,072 pemeriksaan dijalankan melibatkan keseluruhan 1,035 operasi di Johor. Setakat ini, 12,987 parti ditahan seluruh negara, hasil 51,831 pemeriksaan. Angka itu meningkat berbanding 10,173 orang dalam tempoh sama tahun lalu.